Apakah penting kesehatan bulu ketek buat gua? Bagi istri. Buat istri. Ya penting lah. Kan enak dilihat kalau ketek bersih. Iya. Kalau saya ada bulu keteknya, nggak bersih ya. Gimana sih? Ya gitu deh. Nggak enak dilihatnya. Bukannya seksi? Ya kan. Seksi dari lo. Gua suka cewek yang tidak ada bulunya, dimanapun dia berada. Jadi gua suka kebersihan. Karena kan kalau ada bulu itu katanya itu banyak kuman-kuman di sana ya dok ya? Iya kalo... bisa ada masuknya kuman lebih mudah. Iya masuk kuman lebih mudah. Jadi kalau lebih bersih, insya Allah akan lebih sehat. Gitu. Pertama sih istri dia kan suka browsing apa gitu kan, lihat-lihat ini bagus nih kayaknya ini di sini, ya udah kesono aja coba, ya udah datang terus daftar kayak gitu, ya udah hasilnya terus sekali dua kali dia lumayan bagus, ya udah deh pakai paket apa lah ngerti, akhirnya dia kesini. Dia coba kemarin sempat berhenti karena hamil, dia hamil berhenti hamil sekarang. Iya kalau hamil sih kita emang nggak, emang sengaja untuk tidak men-treatment untuk pasien hamil sebenarnya sih nggak masalah dari segi kesehatannya, cuman emang dari zatnya sendiri bikin peraturan untuk nggak men-treatment pasien hamil. Itu jadilah istriku di sini mulu.